Baiklah, Ting. Ayo ukur dirimu. Aha, tinggi 27 cm. Atau lebar ya. Kutulis untuk tinggi dan panjang saja. Hmm, 600 gram. Berat badanmu bertambah, Ting. Aku hanya bercanda. Aku tulis 450 gram, ya? Kau sedang apa, Enid? Wednesday, kau menakutiku. Aku senang. Aku akan bertanya lagi. Sedang apa kau? Aku disuruh menulis esai tentang biografi sahabatku. Aku ingin menulis tentang Ting. Aku mau tanya padamu, Wednesday, dari mana asalnya Ting? Ini tangan dan mungkin milik seseorang, tapi milik siapa? Milik siapa? Aku bertanya pada ayahku. Sangat bagus, Ting. Kau bersemangat sekali. Tapi tidak seperti... Menyerah, ayo. Kata-kata terakhirmu, Ting. Ayah, aku sudah lama ingin tanya padamu. Dari mana asalnya Ting itu? Ting, ini adalah cerita yang panjang. Tapi yang menarik. Itu sudah lama sekali. Ayah masih sangat muda. Kisah ini terjadi saat aku dan ibumu masih sangat muda. Apa ini kisah cinta bagaimana ayah jatuh cinta dengan ibu? Tidak, ceritanya bukan tentang itu. Aku sangat lapar saat itu dan aku membuat kesalahan paling bodoh dalam hidupku. Aku memutuskan untuk mencuri permen Jesse. Apa kau mencuri permenku? Tentu saja tidak. Kembalikan permenku! Aku akan membantunya dan dia akan memaafkanku dan tidak akan bermimpi lagi tentang dia. Itu benar. Biarkan aku membantumu. Baiklah. Kembalikan permenku! Bagaimana cara menebus kesalahan? Dan sekarang kau bisa mencium pengantin wanitanya. Kembalikan permenku! Kau lagi! Kembalikan permenku, cepat! Selamat ya, kau memiliki anak laki-laki dan perempuan. Jangan lupa memberi mereka makan dan menidurkannya. Dia pasti akan memaafkanku sekarang.
Tapi ayah tidak tahu kalau gadis ini memiliki tangan terkutuk ketiga. Tangan ketiga? Tangan terkutuk ketiga! Kembalikan permenku! Apa yang kau mau dariku? Kau membatalkan mantra tangan terkutuk. Bagaimana caraku berterima kasih? Ciuman tentu saja. Ini perbedaan. Itu tangan wanita dan Ting adalah tangan manusia. Baiklah, aku akan bertanya pada ibu. Teman-teman penasaran ingin tahu dari mana asalnya? Pastikan untuk memberikan tanda suka sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan pergi kemanapun. Aku menunggu. Bagus, aku ucapkan terima kasih. Ibu, Ting itu dari mana asalnya? Wah, itu ceritanya lucu. Ada seorang pria yang belajar dengan ibu di Nevermore yang tidak peduli dengan tangannya. Morticia, Morticia, lihat apa yang bisa kulakukan. Aku juga bisa dengan mata tertutup. Ini dia, seperti baru. Luar biasa. Hei, Gomez, mau bertaruh aku bisa menangkap pedangmu dengan tangan kosong. Baiklah, lempar ke sini dan aku akan menangkapnya. Ayo, cepat lempar. Apa kau siap? Setelah itu, ibu memutuskan untuk menyelamatkan tangannya. Morticia, apa yang kau lakukan? Morticia, Morticia! Sekarang kau bebas tangan. Ibu mengatakan bahwa dia menusuk pasak dengan tangan kanannya. Dan dengan tangan kirinya dia menangkap pedang. Artinya dia kidal. Dan Ting adalah tangan kanan. Iya, benar. Ibu sudah membuat jimat dari tangan ini. Dari mana Ting itu berasal? Sebaiknya kau bertanya pada Paman Fester ya. Paman Fester! Oh, hai Wednesday. Boleh tahan tuasnya, soalnya mesin presnya macet. Bagus. Di mana kau? Di mana kau, Wednesday? Sebentar ya, Paman luruskan dulu. Paman Fester, dari mana datangnya, Ting? Oh, Paman masih muda dan tampan saat ini. Paman Fester, tapi kau belum berubah sama sekali. Berhenti. Sudah kubilang tampan. Jangan menyelaku. Dengarkan saja. Apa kau yakin, Fester, bahwa kita dapat mencuri jimat sekolah Nevermore? Bukan kita, tapi aku. Sangat muda, Gomez. Lihatlah. Guru bilang mereka menyimpannya dalam cairan terkutuk di situ. Itu bohong. Cerita menakutkan untuk menakut-nakuti orang seperti kita. Ini hanya slime. Lihatlah. Aku sudah bilang kan, luar biasa, Fester, beri aku tos. Apa yang kau lakukan, Fester? Ini bukan aku. Kenapa kau menekan tombol alarm? Ini bukan aku, tapi tangan ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Ayo lari. Ah.
Seseorang di sekolah kita mencuri jimat Nevermore. Siapa yang akan mengaku di antara kalian? Apa yang kau lakukan? Ini bukan aku, ini si tangan. Fester, kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak. Permisi, segera kembali. Ayolah, semua terkendali, Pak. Tangan, ayo buat kesepakatan. Kau tidak akan mengkhianatiku dan aku tidak akan menghukummu. Ayo. Fester, semua orang melihat kita. Hei. Oh, iya. Semua orang melihat kita, Fester. Berikan aku pedang, Gomez. Untuk apa? Ayo cepat. Semua baik-baik saja. Bukan aku yang mencurinya. Iya. Jadi begitulah ceritanya. Paman Fester, tapi tanganmu masih dua. Iya. Tangan siapa yang kupotong berarti? Jadi kita tidak tahu dari mana Ting berasal? Kita hanya bisa menebak saja. Dan tahukah kalian, tuliskan opsi kisah kalian. Dan aku pasti akan membacanya. Dan komentar terbaik akan masuk ke video. Kalian menyukai episode ini? Berikan tanda suka yang banyak. Dan berlangganan saluran Watch Me. Aku Shusha. Aku Diana. Dah semuanya. Da-